saya. Hari ini saya akan meliput salah satu kafe yang ada berada di daerah Binjai. Daerah Binjai, dia namanya Champion. Champion Cafe and Bar. Champion Cafe and Resto. Nah, jadi Champion ini adalah sebelumnya kafe juga ya. Jadi dia pertamanya itu di ada di daerah sini bertahap, secara bertahap ya. Nah, dulu pertama itu konsepnya seperti begini. Ini nanti saya akan kustahukan semua ya. Nah, ini udah lama ya, 3 tahun sampai ke sana belakang sana. Nah, kalau ini masih baru, ini masih 3 bulan. Nah, masih 3 bulan dia. Ini 3 bulan. Dan itu dia konsepnya baru renovasi ya. Sebelumnya udah beberapa sesi di duluan. Jadi dia yang pertama yang sebelah sana dulu. Yang kedua ini. Ini diskotiknya ya. Dan ini baru buka lagi 2 bulan lalu. Dibuka lagi setelah direnovasi. Nah, ini dia. Nah, untuk kapasitas parkirnya besar ya, luas. Nah, jadi kalau Anda lihat itu, nah ini itu dapurnya ya, ruang masaknya, dapurnya nih. Nah, dapurnya. Nah, ini baru. Nah, oke, sekarang kita akan ke belakang ya, biar Anda tahu sebelumnya ini bangunan kedua ya. Bangunan ketiga. Bangunan pertamanya itu saya kesana nanti kita. Bangunan keduanya ini Champion Blue Star. Jadi Champion ini tidak ada hubungannya sama Champion yang ada di Medan. Nah, ini berbeda. Ini asli warga pemiliknya orang Binjai. Orang Binjai. Jadi ini Kampung Oneng, bukan Kampung Koneng ya, bukan Kampung Oneng. Nah. Jadi sebelumnya tempat ini yang ada ini udah 3 tahun, berjalan 3 tahun. Nah. Nah, ini. Jadi semua tempatnya ini kasirnya di sinilah. Nah. Jadi waktu daerah ini pertama baru dibuat, ini duluan lah dibuat. Nah. Tapi sekarang dia masih direnovasi lah nih ya. Itu pintu masuknya itu di sana. Nah, itu luas tanahnya dari belakang tadi sampai ke itu yang dipakai. Nah, ini danau mereka juga ya, danau buatan. Dan ini di situ juga ada kuda, mendrek kuda itu ya. Nah, untuk sementara ini hanya ada beberapa kuda di sini. Dan setiap sore ada bisa naik kuda di sini. Nah. Dan ini kuda dari Brastagi. Yang Anda lihat ini kuda dari Brastagi. Jadi untuk pengunjung yang ingin menaikkan kuda ini bisa juga. Nah, Pak, jadi itu disitulah kudanya juga. Nah. Jadi selama berbulan puasa ini disediakan menu takjil ya untuk berbuka. Itu free ya, tidak dikenakan charge. Dan di sini untuk kalau Anda mau buka berpuasa di sini, ini tidak ada kena charge tempat. Khusus hanya makan aja. Hanya kita kalau misalnya mau pesan apa tempat itu berapa orang dan mereka langsung ngecas di meja reservasinya. Tadi ya Anda lihat ya. Nah,
petugasnya sudah langsung memasangkan nomor-nomor mejanya. Dan itu nanti ada dikasihkan nomor WA nanti, dan itu langsung ditransfer uangnya. Nah, menandakan jadi menyewa tempat tersebut. Dan ini tidak ada kena cas ruangan apa ya, tempat yang nggak ada dicas, hanya makan aja. Nah, itu juga ada itunya, juga ada panggungnya. Dan ini rencananya nanti bangunan ini akan dibangun semacam untuk aula ya. Ini karena direnovasi lagi akan dibangun aula. Selama ini kan bikin acara di sini aja. Nah, jadi untuk sini bisa dibangun, nanti dihancurkan nih jadi aula. Direnovasi semuanya. Nah. Jadi progresnya masih panjang ya. Progresnya masih panjang. Akan dibangun nanti. Jadi restorannya di sana. Itu restorannya. Nah, jadi ini aula di samping sana. Nah, dan ini Champion Blue Star. Nah, jadi untuk ketahui, ini tidak ada hubungannya Champion yang ada di Medan. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau Anda mau naik kuda itu dikenakan cas 35.000. Nah, ini tampak belakang ya. Puasa di menu yang sudah dipesan. Jadi contohnya seperti meja ini ya. Meja ini nomor meja 6. Jadi menu pesanannya ini ada ikan asam manis, sayur, sama ayam sama ikan. Nasinya. Jadi menu-menu tadi yang saya bagikan tadi yang udah dipaketan itu bisa Anda lihat, bayangkan ya. Jadi menu itu seperti gini. Dan ini meja selanjutnya, reservasi. Nah, ini menu seperti ini ya. Nah, jadi dia menu udah dibungkus. Nah, ini ada pisang goreng coklat. Jadi nanti kalau misalnya orang yang udah pas waktu berbuka puasa, itu menunya sudah ada dan orang yang dikunjungi udah tinggal datang. Thank you.
berkunjung, udah mulai rame. Itu berbuka puasa. Di atas juga ada ya. Pesan ini ya. Nah, ini selanjutnya ini steam. Ada udang, ada ayam, ada sapi, ada ikan, ada cumi-cumi. Ini buahnya ya. Oke, ini kondisi malam ya. Banyak mobil. Banyak motor, motor banyak ya, yang berbuka puasa. Nah, ini dia Champion Cafe and Resto. Nah, jadi di bola-bola kabin itu ada Eko Buang itu kan, Anda lihat itu kan, nah itu juga ada tempatnya tadi itu ya. Nah, tuh. Ada orang lagi juga sudah terpanggil. Tempatnya sangat tenang ya. Ini semua tadi yang terlihat pohon pinus, pohon pinus apa? Pohon sawit. Ya, habis makan yang di atas sambil bergaya. Ya, keluar. Nah, itu banyak tuh. Ada yang sholat, ada yang lihat live band di belakang. Demikian liputan saya di Champion Cafe and Resto. Semoga liputan saya berguna buat Anda dan Anda suka. Oke. Maka sampai jumpa di liputan yang lain dan topik yang lain dan suasana yang berbeda. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi umat yang menjalankannya. Selamat malam. We'll be right back.